bukan rumah yang ingin kami jual. Seperti yang Anda lihat, kondisinya seperti ini. Ini berada di unit regensi Blok BB ya. Kita memiliki dua garasi, yaitu yang pertama outdoor, yaitu kondisinya seperti ini. Yang kedua adalah indoor. Yang indoor ada di belakang sana. Nah, pertama kita akan memasuki ruang tamu. Ruang tamu cukup luas juga. Di sini kita bisa nempatin dua sofa yang cukup besar. Dan kita langsung ke ruang keluarga. Atau ruang untuk nonton TV juga bisa di sini. Kita desainnya kayak gini karena supaya terlihat luas ya rumahnya. Emang sebenarnya emang luas juga, cuman ini jadi tambah luas banget. Yang pertama kita langsung ke ruang utama, kamar tidur utama maksudnya. Nah, di sini kita udah dapat lemari, meja rias dan juga kasur. Selanjutnya kita ke kamar mandi. Kamar mandi di sini ada dua bathtub dengan yang pertama dengan kesan warna krem atau gold juga untuk menambah kesan mewah. Dan air di sini sudah pakai water heater juga sehingga bisa panas atau dingin. Selanjutnya kita bisa lihat ada tamu kecil di belakang garasi. Kita lanjut ke kamar kedua, yaitu kamar depan. Cukup luas. Ini dengan kasur 180x200. Ini juga dapat lemari yang gede banget. Ada AC juga. Lemari cukup gede. Di sini kita bisa tarik. Dan kita bisa lihat dalamnya. Karena ini rumahnya kosong jadi gak ada isinya. Nah, selanjutnya kita keluar ke kamar mandi. Nah, di sini kita keluar kamar langsung ketemu kamar mandi. Nah, di sini ada water heater juga, ada bak penampung juga. Toilet kita semuanya duduk untuk di lantai satunya. Lalu di sini ruang keluarga lagi. Dan di depan keluarga kita bisa lihat teras samping rumah. Nah, di sini kondisinya seperti ini. Terus setelah itu kita masuk ke ruang dapur. Di sini kita ada meja makan yang minimalis. Kita desain seperti papan catur ya, hitam putih. Ada kulkas juga. Ini dapur juga cukup lengkap. Ada kompor, gas tabung gede juga ada di dalamnya, dispenser air, wastafel. Nah, selanjutnya kita dari sini bisa melihat pemandangan kolam yang pertama. Itu tadinya adalah kolam ikan. Cuman sekarang karena kita jarang di sini, akhirnya dinonaktifkan. Selanjutnya kita ada musola juga di sana dengan suasana yang alami. Kita ada batu koral, batu kerikil, batu apa ini? Saya nggak tahu. Terus di sini ada kamar ketiga. Di sini udah full AC semua kamarnya. Di kamar ini juga menggunakan bathtub berwarna biru, jadi lebih buat ke cowok ya. Oke, air di sini kita menggunakan dua sistem, yang pertama dari PDAM dan juga dari pompa tanah, air tanah. Airnya juga cukup kencang,
kita bisa lihat nih. Ya, kenceng banget ya. Oke. Selanjutnya kita ke lantai 2. Nah, lantai 2 ini kita biasa gunakan untuk ruang atau kamarnya asisten rumah tangga. Karena di sini ruangannya lebih kecil untuk kamarnya. Seperti itu. Pertama, enggak kecil-kecil banget sih, cuman cukup lah. Cukup banget. Di sini ada kamar mandinya, dengan samping. Ada keran juga buat cuci mungkin. Bisa naruh mesin cuci juga. Nah, ini tangga menuju tempat atap, itu bisa digunakan untuk jemuran. Jemur baju, jemur apa? Ini jemuran. Nah, di sini kita kasih jaring-jaring. Karena kita jarang tinggal di sini ya. Jadi kita kasih sementara supaya enggak kotor aja. Oke, selanjutnya kita turun kembali ke lantai bawah. Di lantai bawah ini kita akan menuju garasi indoor. Nah, di sini kita bisa turun, cukup untuk mobil besar. Oke, di sana juga ada lampu yang agak rendah, emang sengaja karena itu tadinya di sini garasi bisa buat untuk main biliar. Jika difungsikan kembali, boleh lah nanti bisa untuk main biliar lagi. Oke, itu tangga di sini cukup ramah. Di sini suasananya juga asri, adem, tenang. Cocok banget bagi yang nyari ketenangan. Ini kondisi rumah dari samping. Kita lihat cukup asri, rindang. Kompleknya juga bersih. Ya, ini kondisi rumahnya. Ini kita lihat tadi teras. Ini kita lihat dari samping bisa untuk santai waktu sore. Nah, ini sengaja kita emang nggak pakai pagar ya, karena kita rumah di sini ada cluster, jadi cukup cocok untuk kondisi yang rumah kayak di luar negeri atau di mana kayak perumahan elit lainnya menggunakan tanpa pagar, karena sistem gerbang di sini hampir di semua titik itu menggunakan security, jadi aman insya Allah. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan selanjutnya, bisa langsung kontak ke nomor yang ada di dalam. Oke. Bisa di 0818-5508 atau 0818-3565-6 atau di 0852-1384-04 kali. Oke. Saya rasa rumah ini cukup istimewa karena berada di hook, yaitu ada di ujung ketiga jalan, sehingga terlihat lebih mewah dan luas. Mungkin saya akan perlihatkan rumah ini dari jarak jauh. Kondisinya seperti ini, gede banget, cukup untuk keluarga besar yang tinggal di sini. Kondisinya di hook seperti ini ya. Fasilitas di perumahan ini cukup lengkap. Yang pertama adalah security dari tiap gerbang. Yang kedua adalah adanya sport club. Jadi ada kolam renang, tenis atau olahraga lainnya yang bisa dimanfaatkan di fasilitas perumahan di sini. Masih banyak lagi yang bisa Anda dapatkan di fasilitas di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa hubungi kami. Oke. Okay.
kami tunggu kabar Anda. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.